Assalamualaikum, jumpa kembali. Kali ini kita mau melakukan perjalanan kembali. Ini kita beli perbekalan dahulu ya, beli etol, beli aqua, beli rokok, dan juga beli keripik kesayangannya Mas Buda, keripik telo. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanannya. Jalannya ramai sekali teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi kita selesai muat, nah ini tadi Mas Bud beli perbekalan, beli etol. Etolnya ini kita mau melakukan perjalanan kembali ke Jawa Timur teman-teman. Nah etolnya kita isi 300 dulu, karena tol dari Manyar, masuk dari Manyar sih, terus tembusnya ke Probolinggo Timur itu tolnya sekitar 177.000 ya teman-teman untuk golongan 2. Nah, karena kita ini kan golongan 2. Truk yang kita bawa itu golongan 2. Kalau mobil kecil itu golongan 1. Sambil minum dulu ya. Ini cocok mantap. Nah, habis minum kita ngerokok. Jadi truk ini golongan 2 ya teman-teman. Kalau mobil itu golongan 1. Rencananya kita akan melakukan perjalanan kembali menyusuri Jalan Pantura. Ini kita baru sampai di daerah Batangan teman-teman. Sekarang jam 3:30, jam 3:30, 3:35. Nah kita berangkat. Mudah-mudahan perjalanan nggak ada halangan apa-apa, nggak ada gangguan apa-apa. Selamat sampai di tujuan. Nanti ikuti terus perjalanan kita. Kembali lagi apa yang akan kita temui, mudah-mudahan bisa membuat menghibur Anda ataupun mewakili perasaan Anda ya. Pokoknya ikuti terus perjalanan kami. Saat memasuki di daerah Batangan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ini kondisi jalan raya Pantura ini agak sedikit ada beberapa titik yang rusak teman-teman. Ini cor-corannya banyak yang patah-patah seperti ini ya. Jadi sedikit mengganggu perjalanan, kecepatan kendaraan juga nggak bisa dilaju dengan sedikit kencang. Kita harus merayap ya. Sekarang kita mampir dulu di SPBU Rembang ya teman-teman. Nah ini kita isi dulu solarnya sampai full tank ya. Nah, nanti sampai mana kita akan isi kembali. Karena apa? Untuk di jalur Pantura kadang-kadang kalau di malam hari itu susah mendapatkan solar ya teman-teman. Sekarang kita memasuki di kawasan Petilasan Sunan Bonang ya teman-teman. Nah itu kalau kita main ke Petilasan Sunan Bonang itu kita naik ke atas bukit itu ya teman-teman. Menaiki anak tangga ya, tinggi sekali. Nih, coba kita lihat. Nah ini Petilasan Sunan Bonang teman-teman yang ada di daerah Rembang ya. Tepatnya di daerah Bonang. Dan panorama alam di sekitar sini ini bagus sekali ya teman-teman. Nah ini sebelah kiri jalan Anda bisa melihat panorama laut. Ombaknya pasang ini teman-teman. Nah, sore hari ya. Ini bisa Anda lihat nih suasananya syahdu sekali. Asik sekali. Sayang sekali nih mataharinya
ketutup mendung nih teman-teman, agak mendung nih sore hari ini. Ada perbaikan jalan. Dan di sebelah kanan jalan ini ada itu teman-teman, jual ikan asin ya. Ini ya, tuh banyak sekali ya buat oleh-oleh. Ikan asin. Nih, ombaknya besar nih teman-teman. Airnya agak keruh ya lautnya ya. Nelayan nggak ada yang berangkat mencari ikan teman-teman kalau cuaca ombak seperti ini ya. Ini banyak sekali yang pada minggir ini. Nah di sebelah kirinya ini ada rest areanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bawa kendaraan kecil ini bisa mampir di rest areanya ini ya, di sebelah kiri ini. Dan bisa menikmati suasana pantai di sore hari. Sambil menikmati ikan-ikan bakar nih teman-teman di sini. Tuh, banyak sekali ya. Bis-bis dari luar kota, mobil-mobil kecil pada mampir di sini. Sambil menikmati suasana pantai di jalur jalan raya Rembang Tuban. Dan di bagian kanan, pilot saya percayakan dulu kepada Mas Budi Tauu ini. Saya berada di sebelah kiri, saya jadi kernet dulu ini. Asik pokoknya. Oh, suasananya hujan rimis-rimis teman-teman. Alam di sini itu sebenarnya bagus ya teman-teman. Cuman sayang ini kalau kita lihat. Ini banyak sekali dieksploitasi ini tanah-tanahnya di sini ya. Masya Allah, sampai segitunya ya. Panorama alamnya sangat indah loh teman-teman di sini ini. Nih di sebelah kiri kita masih bisa menikmati suasana lautan Laut Jawa nih teman-teman ya. Nih keren ini lautnya nih. Ada selfie-selfie banyak sekali itu. Ini namanya petualangan ini. Kerja rasa holiday. Asik pokoknya. Nih, suasana pantai Laut Jawa. Uye banget pokoknya. Ini ombaknya besar sekali yo. Cuacanya ini. Thank you.
sekarang kita sudah memasuki di daerah Sarang, teman-teman. Ini di depan kita ini bisa Anda lihat ya. Ini Pondok Pesantren Sarang. Tempatnya Mbah Maimun Zubair. Nah, ini ya, teman-teman. Di sini kawasan pondoknya ya. Nah, di sebelah kiri ini masjidnya Mbah Maimun, teman-teman. Nah, memasuki kawasan santri ini, pondok pesantren kanan kirinya ini, teman-teman. Kita memasuki perbatasan ini, teman-teman, perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Nah, ini tugunya Jawa Tengah. Ini biasanya di sini nih ada langganan saya pentol ini, teman-teman. Nah, ini beli pentol sini, Mas. Sambil ngopi menikmati suasana. Jadi maghrib-maghrib ya, teman-teman, jangan jalan dulu. Nah, ini panoramanya ini kalau siang hari bagus sekali loh. Itu laut ya, sebelah situ itu laut ya. Nah, ini tugu perbatasan. Agak ke depan, Om, biar nggak di atas jembatan, Om. Nah, ini pentol langganan kita kalau lewat sini ya, teman-teman. Nah, itu. Nah, pentol apa lek jenenge lek iki lek? Goyang lidah. Oh, ada namanya goyang lidah. Jadi kalau lidahnya nggak digoyang ya nggak bisa makan pentol. Sambil istirahat ngademin ban ini. Asik. Ngopi aja. Ini pentol. Ini pentol, teman-teman. Asik pokoknya ya. Kelihatan. Kopi hitam. Ini masnya lagi menikmati pentol ini di sore hari ini sambil minum kopi. Di perbatasan Jawa Timur. Oh iya, ini bukan Mas, tapi AA. Ini ya. Ini ada ketemu teman ini ya, teman-teman. Ini kita berada di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur, si AA ini. AA ini. Ini dari Jawa Barat. Jawa Baratnya mana, AA? Sumedang. Ush. Sumedang. Tahu Sumedang. Oh, berarti sama tanjakannya Lindung? Iya, Nyalindung, Cadas Pangeran. Cadas Pangeran itu ya. Nyalindung. Gila, ini bawa truk. Enggak kelihatan, teman-teman. Nah, ini Fuso Factor. Karena gelap ya, enggak kelihatan. Ini mau kirim kemana, A? Surabaya. Mau kirim ke Surabaya. Jadi berangkat dari Sumedang, muatnya dari Sumedang apa dari mana? Muatnya dari Cirebon. Oh, muat dari Cirebon. Cirebon berangkat jam berapa? Kemarin berangkat jam 4 sore. Jam 4 sore ya. Hebat ini. AA-nya masih muda tapi bawa truk besar loh. Usia yang tua ya. Oh gitu. Usianya berapa tahun, Nak? Baru 21. Wah, gila. Umur 21 udah pegang mobil segede gini. Asik pokoknya. Satu, Nak. Mantap pokoknya. Pokoknya hati-hati di jalan terus, A, ya. Siap. Nggak usah kebut-kebutan. Iya. Yang penting selamat ya. Yang penting selamat, A. Sampai di tujuan. Oke, A. Nikmatin kembali kopinya. Siap. Ini kok jelas ya, Mas Gambar ya? Iya. Ini cacaknya yang jualan bakso ini, teman-teman. Yang jualan pentol ini. Tiap hari jualan di sini, Cak? Iya, Mas. Oh, mulai dari jam berapa, Cak? Jualan di sini, Cak? Satu, Mas. Jam 1 siang? Ya. Jam 1 siang sampai jam berapa, Cak? Sampai jam 10 malam? Kalau dalam satu malam ini bisa dapat berapa? Enggak pasti ya, yang penting cukup lah ya buat keluarga. Oh iya. Ya mudah-mudahan tak doain rezekinya melimpah, Cak. Ya teman-teman, jangan lupa mampir ya kalau di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur ini ya, di Tugu ini, di daerah Tuban ini ya, Cak. Sebelum Tuban ya. Perbatasan. Jadi di Jalan Raya Pantura Rembang Tuban ya, teman-teman. Nih.
mampir beli pentolnya Caca ini sambil ngopi sambil ngademin ban. Asik bapak. Nah, goyang lidah. Ini pentolnya teman-teman, pentol goyang lidah Tuban Caca. Asik. Yo. Yo, hati-hati. Sejenak kita melepas lelah di Tugu Perbatasan dan kita langsung melanjutkan kembali perjalanan. Jam 9 lewat 9 menit. Sekarang kita sudah sampai di daerah Paciran, Jawa Timur, teman-teman. Ini mampir buat beli amunisi dulu ya. Tadi maghrib kita ganjel dulu pakai pentol. Nah ini minum teh tawar sama ngopi sambil nungguin lelenya masih digoreng. Sekitar pukul 10 lewat 47 menit kita memasuki di tol Surabaya. Suasana lalu lintas di malam hari ini sangat sepi sekali. Bahkan hanya beberapa gelintir kendaraan saja yang melintas. Sekarang pukul 1.44. Kontrol solarnya ini sudah separuh turun sedikit ya. Ini kita mau isi solar di rest area 754. Solarnya tinggal separuh turun dikit. Kita isi dulu. Om, kuncinya di om. Kunci. Ini kayak gini nih ya. Kalau tidur di mobil. Jadi kita itu kalau tidur di mobil ya seperti ini teman-teman. Nah, bukannya kita minta dikasihani ya, tapi ya kayak gini nih. Kalau kita tidur di dalam perjalanan, ngeringkok. Selamat pagi, sekarang jam 5.53, jam 6 kurang dikit. Kita memasuki di daerah Lumajang, tepatnya di daerah Banyu Putih, Kecamatan Jatiroto, Lumajang, Jawa Timur. Doi masih bubuk. Oke, biarin saja kita lanjut lagi perjalanan. Sesampainya kita di wilayah Jawa Timur, tepatnya di daerah Jember, kita bisa menikmati suasana panorama alam di sekitar jalan yang sangat hijau dan asri. Sesuatu yang sangat saya sukai di saat perjalanan, yaitu saat-saat seperti ini, kita bisa menikmati panorama alam yang indah. Ini sekarang kita sampai di Pom Sempolan di daerah Jember, teman-teman. Namanya asik ya, Sempolan, daerah Jember. Ini kita ngisi solar yang ketiga kalinya. Nah, karena tadi petunjuk untuk dial indikator solarnya itu udah separuh, jadi kita harus isi solar kembali. Thank you.
Sejenak saya beristirahat sambil mendinginkan roda karena semalam berputar terus dan tidak sempat berhenti. Saya sempatkan dulu mencuci kendaraan dan juga mengisi tangki yang masih keroncongan. Kita mampir dulu di warung Pink ya, atau warung Lumayan. Nah, ini berada di Lumajang, jadi posisinya sebelum kita mau memasuki hutan Seto Gumitir. Nah, di warung Lumayan ini enaknya itu kita bisa nyuci kendaraan di sini. Setelah itu kita bisa makan, bisa mandi di sini. Pokoknya asik. Ini kita sudah berada di hutan Seto Gumitir, pas di puncak pasnya ini ya. Ini di kanan kiri ini namanya Watu Gudang, teman-teman. Nah, ini Watu Gudang. Karena dulu zaman pembuatan jalan ini, zaman Dendels dulu itu katanya itu batunya segede gudang. Maka dari itu dikasih nama Watu Gudang. Ada patung gandrung, patung selamat datang kalau kita memasuki Banyuwangi, teman-teman. Nah, ini. Nah, dan jangan lihat ya. Ini ciri khas Banyuwangi itu. Penari gandrung. Jadi kalau kita udah melihat ini berarti kita sudah memasuki wilayah Banyuwangi ya. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai dengan selamat di tempat tujuan di mana kita bongkar ikan. Nah, ini mampir di Muncar malah ketemu teman-teman ini. Lihat, ini ada Mas Cuwet, Mas Leon, Mas Budi. Itu cangkruan arek iki rek. Oh, iki jenenge Mas Cuwet iki yang dari Muncar ini wajahnya mirip Minak Jinggu ini, teman-teman. Nah, ini tokoh dari Muncar Blambangan ini, Mas Cuwet. Ini masih ada darah dari Minak Jinggo ya ini. Nah, ini Mas Cuwet. Ya Mas kan ya. Isi putu turunan ke berapa, Mas? Mas Cuwet. Turunan ke 9. Oh ya. Ini orangnya, teman-teman. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Sekilas cerita perjalanan kami mulai dari Pati sampai di Jawa Timur, tepatnya di Muncar, di saat kita melakukan pengiriman ikan, di mana kita bertemu dengan teman lama, teman yang baru kita kenal di jalan, dan juga kita melihat suasana ataupun panorama alam sepanjang perjalanan. Terima kasih teman-teman. Jangan segan-segan menonton video saya yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.